Terakhir kali kita sampai mana ya? Kita dapet electrical wires, pallet, gas tank, mechanical part, lighter, porter. Lupa cuy, terakhir kali kita sampai mana ya? Ada hiu. Apa sih? Naik. Nice. Atau kita udah jelajin di atas semua kan? Berarti kalau nggak salah terakhir kali kita itu bakalan menuju ke lantai bawah buat membuat yang namanya alat buat masuk ke lantai yang paling atas yang di sana itu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget cuy, soalnya memoriku itu agak gimana gitu. Oke, kita bakalan masuk dan kita itu nggak dapat green key ya, green key. Kita nggak dapat green key gitu ya. Heck. Oke. Pengasem. Ini tikus apa? Apa? Tikus apa? Apa tuh? Tikus apa kelinci ya? Soalnya ada yang bilang di catatan itu kelinci, ada yang bilang juga tikus. I don't know yang mana yang benar. Bentar. Kemarin di sini ada laci yang belum kebuka, teman-teman. Mana ya? Oh, ini dia. Bolt cutter. Nah. Yes. Oh, ini dia blue key. Captain keeps complaining about my route. If he does it again, he will be reprimanded. The crew doesn't listen to orders. I'm shocked by their undisciplined nature. Somehow they believe rank and prestige disappear with solid land. No, they will not be allowed to mingle among my esteemed guests, and they will certainly not be allowed further rations. They should be grateful. I am the only reason they are alive. Apakah orang ini mengorbankan dirinya buat nyelamatin orang-orang? Jadi ya. Oh, kita bisa ke atas. Ini tuh. Tak guna sumpah. Gak guna, buat apa coba? Petrol mudah kita jelajahin ya. Kita langsung aja ke tempat dimana kita membuat peralatan. Ada apa aja ya? Ada dua kayaknya cuy. Congkelan, terus sama bom. Ini dia. What the heck mana kau? Ini dia bom. Nice, udah jadi semua. Oke. Recorder buat apa? Oh, buat ngeplay. Buat ngeplay. Oke, kita bakalan menuju ke lantai atas. Makan dulu. Mana tadi? Bentar, kita taruh sini minuman. Nah, ini dia. Ada nggak ada? Nice. Ke atas lewat sini bisa nggak ya? Oh, bisa cuy. Malah dipalu, kocak. Malah dipalu. Apa sih? Nice. Kita ke atas aja. Ayo, mana kau? Ini saya mendengar sesuatu. Oke, gak ada ya. Kita ke sini betul buat nyongkel ini ya. Mantap sih, muter-muter. Awas jatuh, dreng. Jadi ajaib ya. Tempat apa ini cuy?
dapat mushroom omelet. Oh, favorit breakfast Komunichi. Dapat, nice. Dapat banyak jewel. Dapat metal scrap juga. Oh, metal ingot maksudnya. Itu aja. And its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the Floating Cities project does not Floating Cities slowing down anytime soon. According to former General Olof Wilkstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through this together, or join Stockholm beneath the waves. Wilkstrom refused to comment on the rumors regarding the modification of his personal yacht. When further asked about the Floating City Project's whistleblowers, Olof Wilkstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Jadi itu projectnya floating. Oh, bocah kaget, mantap. Barusan itu project apa sih? Floating City. Bisa jadi yacht ini ya, atau kapal pesiar ini jadi projectnya yang dimaksud. Oke, kita udah sampai di ruangan kemudi rantai paling atas sendiri. Bisa ke atas lagi nggak? Tuh, bisa ke sana nggak? Harusnya sih bisa, ada jalan sih. Kita grinding dulu. Ini makanan busuk ya, kita makan cuy. Lumayan, coba ini kita makan. Dapat buff kita. Blueprint, kita dapat blueprint. Akhirnya kita dapat kemudi-kemudi. Nice sekali. Nice sekali. Dapat engine. Oh ya, engine man. Yes. Thank you. Pick up not. Now not. Added. Oh, ini dia pulau selanjutnya. Balboa Island, Balboa, Balboa. Pulau selanjutnya kita ke Balboa Island. Ini ada lagi. Ini di... waduh, full. Harus makan sih. Ini kita makan dulu. Oh, ini ada buff lagi, buff kita makan. Nice. Ini kita makan juga. Enggak nambah ya? Biofuel gunanya buat ayo saya full kedan machine. Oh, buat mesin, buat engine kita ntar. Ada lagi ya, udah malam men ya, habis. Serius nggak bisa ke atas ya, udah mentok, udah mentok. Bisa nggak ke situ? Saya punya ide tetapi ini gila sih. Kita buat sebuah tangga dari perahu kita dan kita build sampai menuju ke arah sini. Gak makan banyak resource sih. Ya sudah, ya sudah, kita bakal balik lagi karena tas kita udah full. Hop, nice. Oke, taruh taruh situ, ditaruh sini. Ini ada blueprint, kita bakalan pelajari. Terus hinge sama alat-alat. Nah, ini dia. Coconut, coconut, dapat coconut. Langsung kita load. Lupa aku kalau nggak bisa. Pusat mental nggak tuh. Kalau ada buff itu kita nggak bisa makan ya. Buff maksudnya buff. Tulisannya sih buff, tapi bacanya buff. Nice.
Kita belum menjelajahi pulaunya sih, soalnya kan itu terdampar di pulau juga. Ini dia engine. Yes, thank you. Sama steering wheel, kemudi. Terus kita coba ini, gak bisa. Ini gak bisa. Oke, nice. Kita coba buat. Mana sih? Oh, ini di sini. Engine, kita butuh metal ingot silver. Engine-nya kok gini ya? Sudah amat cuy. Oke, kita bakal taruh dulu toolsnya di sini. Waduh, udah hampir full juga. Blueprint dulu. Oh, ini blueprint. Tools taruh sini. Nice. Kita butuh ini sih. Terus kita ambil ini, taruh lagi, kita isi, kita taruh ini. Nice. Terus daging kita taruh sini. Nice. Ini semangka kita bawa. Makanan juga kita bawa. Agak pemborosan kita taruh aja. Gak cukup men. Gila full loh. Tadi ada kotak kosong sih. Ini ambil. Buat tools atau buat senjata kita malah turun. Kita taruh sini aja sementara ya. Taruh sini. Nice, ini dia. Kita taruh. Terus apa lagi? Nah, itu aja. Taruh sini, di sini. Oke, sip. Kita bakal menjelajahi pulaunya sebelum kita meninggalkan Fasagatan Island. Ada you? Nggak ada. Harusnya kita tidur dulu ya. Ya sudah, tidur dulu cuy. Oke, udah pagi dan buffnya udah mulai ngilang. Ada you? Okay, you-nya di sana. Nice. Hap. Hap, bisa sih. Kita bakalan menjelajah. Hap. Boom. Item. Sampah semua. Apa coba batu gini cuy. Sen. Ada kerang. Ambil. Ada alga buat makanan ya. Terus gila saking lamanya ini. Sampai ditumbuhin terumbu karang. Ini kan di kalpart. Kan udah kelar. Masih ada. Atau gini aja ya, biar nggak kelamaan kita bakal skip videonya. Soalnya ini bakal lama juga sih mengeksplor pulau kosong ini. Hap. Oke, kita balik. Kita dapat apa aja? Sedikit sih. Apa-apa. Tangkap jangkar. Kita pakai dayung dulu. Gak ada makanan. Taruh. Nice. Ini kita taruh. Gak ada. Up. Nice. Ih, dapat apa aja cuy. Dikit sekali. Biji-bijian. Plastik. Itu. Taruh sini. Nice. Terus biji sini. Ini biji. Oke, nice. Ada burung. Trot. Kita bakalan apa lagi ya habis ini?
lanjutin bangun kapal sih. Belum kelar ini. Lama sih, bakal banyak makan banyak resource juga. Terus ini, ini ngapain di sini coba? Oke. Ini kita taruh sini, nice tuh. Kita bakalan lanjut perjalanan. Kita kemana? Kita lihat dulu. Ke Balboa Island 6032. 60 3 60 3 2 mana? Oh, ini dia Balboa Island. Oke, kita turunin jangkar, naikkan maksudnya, kemudian kita dayung 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 dayung, kita harus keluar dayung, kapalku nyangkut dayung dayung. Ya elah, nyangkut coy, masih nyangkut. Mantesan benderanya di sini. Oke, ke arah sana juga, ke arah sana. Oke, bisa dikit-dikit, bisa yuk, bisa yuk. Tit tit tit, ya elah, malah nyangkut, malah nyangkut. Hap hap. Oke, selamat tinggal pasagatan. Sampai jumpa di lain waktu ya. Sebenarnya kita bisa ke pasagatan lagi sih. Tapi ya sudah. Oke, kita ke arah sana berarti. Salah. Yang penting kita udah tahu koordinatnya ya, pasagatan cuy. Kita bakal bakalan bisa ke pasagatan lagi meskipun kita tuh udah ada di end game ya. Bakalan bisa, soalnya kan kita punya koordinat. Kita lihat. Oke, ke arah sana. Set. Nice. Ini bener nggak? Anginnya tapi ke sana, men. Coba kita lihat apakah benar. Oke, ngurang ya. 18 131 30 29. Oke, sip, ngurang. Malah diambil, anjir, what the heck. Hop. Terus saya mau buat yang namanya simple battery sih. Simple battery dulu buat ini apa nama? Recycle. Battery, copper ingot, scrap plastik. Oke. Copper ingot, scrap plastik. Craft. Nice. Oke, udah kelar. Kita taruh baterainya di sini, mana? Nih, terus kita taruh bulu-bulunya. Nice, udah banyak ini. Oke, kita taruh dulu. Oke, udah full. Up, nice, makan. Terus toolsnya kita bakal taruh. Peralatan kita ini taruh, terus ini taruh. Oke, sip. Kita taruh sini. Nice. Apakah kita dapat resep? Strawberry, sushi, shark dinner, shark dinner. Kita bisa buat shark dinner sih, btw. Coba kita buat ya. Shark dinner. Mushroom. Oh, udah ada, men. Udah ada, cuy. Udah ada. Oke. Ini nggak bisa. Silver, coba. Kita lihat. Banana. Kita nggak ada banana, btw. Sushi. Nggak ada telur. Terus strawberry. Nggak ada strawberry. Ya sudah, kita coba buat
Shark dinner, daging ikan hiu. Terus ini, terus sama ini. Kita ambil dua. White. Enggak ada. Nah, apa lagi ya? Ini satu, kita ambil. Oke, sip. Taruh, ini taruh dagingnya dua. Masa? Nice. Kita ambil mangkuknya, mangkuknya kita ambil. Apa sih? Taruh sini loh. Nah. Kita taruh lagi. Kita buat makanan baru. Sambil kita benerin kapal. Soalnya kan kapalnya belum kelar juga. Dapat baru. Oke. Okay. Naik. Ini dia. Kurang ya. Mantap sekali cuy. Makan banyak resource kita. Panen. Oke. Sambil benerin kapal, nambal yang bolong ya maksudnya. Sedikit-sedikit kita bakal buat kemudi-kemudi. Kita bakal buat kemudi. Nice. Oke. Kok turun sih? Gak apa-apa. Bakal ambil ini. Nice. Lagi yang kelewat. Makan banyak bahan bakar sih. Ini dia. Sini. Ya kurang cuy. Gila. Ada lagi? Oke, ada. Nice. Waduh, kurang dikit ya. Kurang dikit lagi. Kita bakal tanam, 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 tanam coconut. Oh, sini daun, taruh sini. Nice. Tanam, tanam, siram, siram. Nice. Maaf. Oke, kita lihat makanannya apakah sudah matang. Sudah matang. Nice. Shark dinner mana? Oh, ini dia. Bidi. Mang, makan mang. Padahal direbus ya. Kenapa jadi gini cuy? Apakah ini rebusan? Oke, ada pulau di sana. Oke. Tapi kita nggak bakalan ke sana. Kita bakal bangun ini. Oke, sip, ini gini dulu ya sementara cuy. Kita bakal tentuin tangganya ini kemajuan apa enggak gitu loh. Terus kita bakalan buat yang namanya fence atau dinding, dinding pembatas. Mana ini? Masih? Ini dia. Nah, gini ya. Keliling. Keliling. Kelilingin kapal maksudnya. Bakal tidur dulu, teman-teman. Habis itu kita bakalan buat kemudi, kemudi. Oke, kita buat kemudi. The crab, metal ingot, buset, makan banyak resource. Butuh scrap, kita ambil. Ini juga kita ambil. Nice. Satu, ini satu. Empat cuy. Coba coba kita kalau buang ini nggak bisa ya, masing-masing harus satu men. Ya sudah, kita buat. Tara, udah jadi. Terus engine butuh dua circuit board. Copper, di copper, plastik juga butuh. Oke. Ya, boom, boom. Oke, udah jadi. Engine, engine metal ingot.
Planknya 20 cuy. Bayangin planknya 20 anjir. Saya harus nge-grinding lagi sih. Biar dapat banyak. Lihat pulaunya. Oke, masih jalan ya. Banyak yang kelewat sih, itu juga kelewat. Oke, kita bakalan buat buat di mana nih kocak? Ya, makan ini. Nice. Biar nggak mubazir ya. Kita tambahin lagi kocak. Harusnya itu buat explore aja ya makanannya. Oke, ini kita makan. Nice, udah full. Minum. Ambil. Ambil. Hey. Taruh. Nice. Minum lagi. Tar, taruh mana sih kemudinya? Kita taruh sini aja kali ya. Tapi terlalu jauh dari receiver sih. Receiver. Kita taruh sini. Apa-apa taruh sini aja ya. Kita ke arah sana, oke. Kita ada kemudi teman-teman. Nice sekali. Ntar kita naikkan lagi. Widih, widih. Ntar bener nggak? Ke arah sana. Sip. Sip, maju. Oke, nice sekali. Nah, kalau maju bakalan banyak item yang bisa kita ambil. Nah, gini dong. Sambil ngumpulin, gila banyak cuy. 20 anjir. Waduh. Nggak apa-apa, coba kita panen. Bisa nggak bisa? Nice sekali. Agak kurang ke sana. Bener agak kurang ke sana. Kapalnya kurang, minggir dikit. Nice. Sip. Minggir tuh, minggir dia ya. Widih, kita punya kemudi cuy. Gunanya kemudi buat nyaring item tuh kan. Kalau kita itu jalannya maju, item yang bakalan kita dapat itu banyak dari net ya. Nah, kita nggak bakalan capek-capek buat ngehook. Oke. Pip 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 terus ke sana. Tit. Lama kali cuy. Lama. Oke, kita ubah haluan lagi. Harusnya sudah. Sudah. Kita maju ke depan lagi. Oke, kita bakal maju ke atas. Maju ke atas, maju ke depan maksudnya. Maju ke. Widih. Bisa nggak? Kesaring nggak? Masih nggak dapet cuy. Nggak dapat, masih nggak dapat. Bentar, harus dapat semua ini item. Harus dapat semua. Kita ambil. Up. Up. Oke, okay, udah kesaring semua ya. Mantap jiwa. Oke, mantap jiwa. Sip. Kita naik turunkan layar aja. Naikkan maksudnya.
wait. Jalan kemana ini? Jalan kah? Yah, bawa angin kita. Oke, naikkan lagi. Lihat, mantep. Ih, kaget anjir, what the heck, padahal jauh loh, cepet amat. Kita lihat, sip, maju ke depan. Cuman yang sini kok nggak. Ntar susah gini kalau nggak ada engine. Oke, kenceng, kita kenceng, sip, maju ke depan ya. Kita lihat, yah, lupa dimatikan kocak gaming. Widih, jadi kapten aku. Mantep jiwa, saya suka. Kapal bajak laut. Oke, okay. Ini dia. Menentukan posisi tangga yang benar. Kita bakalan buat peternakan di bagian depan sini. Terus habis peternakan kita bakal buat kayak semacam ruangan lantai 1 2 3, lantai 2 maksudnya. Lantai 2 di sini. Oke, okay. Di area sini ke sana, hap. Nah, bagian tengah ini lantai 2 cuy, atau tempat kemudi kita ya. Terus di bagian belakang itu kita bakalan buat pohon-pohon. Kita bakal buat pohon di bagian belakang sini atau buat tempat mancing ya, intinya tempat nyantai lah di bagian belakang sini. Terus habis itu, habis di sini itu kita buat lantai tempat kemudi atau ruangan kemudi di sini. Dan bakalan buat tangga lagi ke atas buat melihat atau cari view high ground, maksudnya tempat tinggi di lantai 3 ini cuy. Jadi gitu ya konsepnya, ya konsep kapal kita nanti. Bahannya yang susah. Bahannya susah. Pertama-tama kita harus pasang dulu ininya, fence-nya. Coba kita pakai fence yang tali. Kurang bagus sih kalau tali. Mana ya enaknya? Kalau kita pakai ini ngabisin resource kayu. Kalau kita pakai ini kurang bagus aja cuy. Ya sudah, kita pakai fence yang keren ya, yang solid. Soalnya kan kapal kita solid, mantep. Kurang kayaknya sih ini kurang kesana dikit tuh yang di bagian sekarang. Gantian cuy, sekarang gantian yang di bagian sini. Tadi itu banyak yang nggak keambil sama net ya, sekarang dibalik yang malah yang bagian sini yang nggak keambil sama net. Bagian sana kosong malah, aneh. Bakal rubah lagi haluan, kita pakai ini. Up. Oke, okay, udah harusnya. Oke, okay, kita panen dulu, gila. Oh, sini lagi. Gila, dapat barrel. Nice. Satu stack. Oke, okay. Kita harus cepat-cepat ngebangun kapal sih. Soalnya kan planning ke depanku itu adalah ke depannya. Maksudnya planning selanjutnya itu setelah saya ngepagerin kapal kita, itu harus buat yang namanya peternakan teman-teman di bagian sini ya. Sebelum kita buat tempat ke kemudi yang baru di bagian ruangan ini ntar, kita harus buat peternakan di sini. Makanya harus kebut ini. Nah untuk engine-nya ntar aja lah. Yang penting ini harus jadi dulu. Kita kebut ya.
Gak ada tempat untuk turun, ntar aja. Yang penting ini udah keliling. Kita kelilingin dulu. Kurang. Gila, makan banyak resource. Oke. Apa tadi? Balboa Island udah ada di depan mata. Akhir lagi kita sampai, cuy. Kita lebih baik. Lebih apa? Lebih baik kita percepat pekerjaan kita. Hap. Eh, mental enggak lu? Cepetan. Terus kita bakal bangun lagi ini. Harus keliling. Nice. Terus ini iya, itu enggak kena. Sana ada pulau sih. Atau kita ke pulau dulu ya sebelum kita ke entahlah, saya pusing. Ini aja belum kelar. Dikit lagi. Kocak. Dan bagian sini. Berapa? 27. Cukup enggak? Iya, malah turun lagi. Kita harus cepat ya, bergegas. Boom, boom, boom. Oh tidak, kurang 2, kurang 6, kurang 6, kurang 6, kurang 6. Kurang 6, 2. Oke, nice, mantap sekali. Kekurangan kayu, gimana mau buat engine kalau kayunya aja kurang bahan bakarnya. Oke, sip, udah 6. Ini dia pagar terakhir kita. Yep. Pinggirin aja. Oke, sip. Akhirnya kelar juga ya tugasku. Nice. Ada di depan sana sih. Saya barusan lihat gak sesuatu gak di sana. Barusan ada sih, kena kabut. Oke, udah kelar semua. Akhirnya kelar, cuy. Kelar juga ini kapal. Besar ya, gila cuy. Kelihatan gak? Oh iya, binokular. Kita ada binokular, ngapain gak dipakai? Oke, satu aja. Binokular ini ya. Belum kelihatan ya. Tuh. Kelihatan nggak kalian? Tuh, ada loh di sana loh, padahal loh. Itu cuma kabut tuh. Tuh, di kiri. Bisa ya? Bisa ngelihat ya? Saya kali ya, tapi kok belum kelihatan. BTW berarti masih jauh bahaluan apa enggak ya. Saya pusing sih, terus nambah. Padahal Balboa Island ada di sebelah sana tadi. Tidak, saya nggak bakalan ke sana dulu. Mohon maaf ya, untuk di next episode saya nggak bakalan ke Balboa Island. Daripada kita ke maksa untuk ke Balboa Island, terus kita di sana itu nggak ada persiapan sama sekali, terus kita juga mati di sana, mati konyol, banyak item yang bakalan kebuang percuma ya kan. Lebih baik kita itu mempersiapkan diri sebelum kita ke Balboa Island, cuy. Nah, tugasku yang bakalan kita lanjutin di next episode itu apa? Yaitu untuk membuat peternakan. Udah itu doang. Membuat peternakan di sebelah sana, di bagian depan. Habis itu kita menangkap burung. Soalnya kita butuh banget burung buat telurnya. Telurnya sih lebih tepatnya yang kita butuhin ya. Bukan burungnya cuy. Ya burungnya juga kita butuh buat dapetin telur maksudnya. Kita butuh yang telurnya buat hil-hilan ya. Soalnya di sini ada hil-hilan. Mana sih? Nah ini dia, healing. Kita butuh itu buat
Ntar kalau kita diserang makhluk buas, kita dapat survive dengan heal tersebut, heal-healan tersebut ya. Terus habis itu kita habis membuat peternakan, kita bakalan buat yang namanya tas, terus baju, dan juga outfit atau armor kita biar lebih kebal gitu loh. Nah, untuk peternakannya sendiri, ntar kita bangun di sini ya, kecil aja, nggak usah besar-besar. Kita pakai penyiram otomatisnya. Ntar kita bikin sini. Udah sih itu aja yang bakalan kita lakukan di next episode. Kita nggak bakalan ke Balboa Island, mohon maaf ya, saya bikin kalian kecewa. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat, daripada kita mati konyol, resource kita kebuang percuma karena kita mati konyol, lebih baik kita mempersiapkan diri sebelum kita ke pulau yang lebih besar atau lebih menakutkan daripada pulau-pulau sebelumnya. Ya, sebelumnya juga sebelumnya itu bukan pulau sih, lebih tepatnya cuy. Ya kayak semacam pulau kecil. Karena sebelumnya itu monsternya itu nggak ada ya, lebih tepatnya. Atau monsternya itu cuman kerocok-kerocok apa coba, tikus-tikus gitu kan. Yang nggak ngasih damage gitu loh. Siapa tahu di Balboa Island itu kita bakal ketemu yang namanya beruang kah atau monster atau naga, kita nggak tahu ya kan. Lebih baik kita mempersiapkan diri buat armor. Soalnya di sini masih banyak yang belum kita learn ya, kita pelajari ini. Net canister juga, terus ada ini helmet, terus ada body armor juga, ada banyak cuy, gila. Ada Grievous itu, terus ada heal-healan, honey juga. Apa ini? Healing cell. Honeycomb. Oke, itu aja sih project kita kedepannya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang udah like, comment, dan juga subscribe, udah share juga, terima kasih banyak. Kita bakal lanjut di next episode di game Raft Survival. Di game Raft Survival. Dan kita bakal lanjut di next episode. See you. Dadah.